lepas. Coba lihat giginya yang sakit. Sekarang gini, saya jadi dokter. Yang gendut siapa yang nyabut singkong barusan? Saya yang jadi dokter. Gantian. Oh, sebentar. Ini namanya gampang. Saya jadi dokter. Pak, saya mau tanya tadi kentutnya keluar lewat mana, Pak? Mulut. Nir. Diam. Tidur. Bapak mundur sini. Gigi tonggo sebal itu. Diam. Iglinya Tuhan. Diam. Meng, tolongin dong igli, Meng. Sudah, Meng. Bapak tidur. Tidur. Bapak tidur dulu. Ya. Ini bumbu kacang, Pak. Diam kamu. Ini sini, mana satu lagi saya masang. Dipasang ya. Kamu pasang. Itu di bawah. Kamu pasang. Pak, bersih, Pak. Pasang gua enak banget. Pasang. Pasangin. Saya ini... Salah dong, Pak. Pak, permisi, Pak. Aku tangan. Ini mah giginya begini mah gampang disembuhin. Apa yang kau masukkan? Aku memasukkan bumbu gado-gado. Ini bukan tas mama. Apa? Kuburan kamu. Bapaknya juga sih yang ngajakin anaknya main. Papa tau sendiri, panas banget. Oh. Panas. Ini namanya singkong. Singkong oh. Apa? Orang asing lagi ngomong. Oke. Teleponnya angkat. Teleponnya tadi. Oke. Okay. Iya. Oke. Okay. Aku ya. Lincah Iris. Iya. Yeah. Oke. Okay. Silakan bapak dari mana? Apaan sih? Telepon angkat. Apaan? Gagang telepon lu kasih kecap ya? Buat angkat. Apaan? Dari pagi kali udah siap lepet. Mana pak? Ya ini gelasnya. Oh. Tuang ya. Oke, okay. Saya cobain ya. Ya. Ini bukan air tebu. Air apa? Ini aerobik. Kan gue junior, ya jadi harus nurut apa kata bos. Oh. Halo, gue suruh ngerampok malah nyorong serikan ayam doang. Jadi gak bener. Udah kagak ada untungnya masuk penjara. Pijitin, yang kenceng kayak angkot. Bentar, kenceng-kenceng, nyerempet anak kecil, bingung lagi bang. Tenang aja. Aduh, abang ngapain sih pakai ngebunuh-ngebunuh segala, bang? Gua ngegebuk nyamuknya pakai besi. Nah, nyamuk mati atau orang mati? Udah takdir nih. Jantung gua pindah lo. Getarannya kecilin. Hah, ayah aja bingung, bang. Kenapa bingung? Orang udah di penjara gitu. Capek, kadang-kadang aku kangen juga sama keluarga. Hah? Yeah. Gampang, lo kan di penjaraan sendiri nggak ada keluarga. Lo bunuh lagi orang, suruh keluarga lo. Jadi ntar keluarga lo ngumpul di sini, penuh dan sekeluarga. Aku tuh lagi cerita tahu. Iya emang cerita, yang bakar sate siapa? Gila gitu. Aku pijit. Rokok cium lu pakai
pulpen untuk mulut lu. Ayah. Iya, anak. Anak lu dua. Mana? Itu atua. Gua bangun deh. Lu duduk aja di ujung sih. Makanya duduk di tengah. Jadi enggak jatuh. Ayah. Oh, beginilah nak. Ayah selalu diinjak, dicaci dan dimaki. Be. Lagunya siapa itu ya? Gue lupa tuh. Aduh, Ibu Sumbang. Tiri itu. Ibu nyanyi. Ibu ayah, tiri. Aku bawa makanan untuk ayah. Ayah lagi ini gak pengen kangkung. Lo yang makanin kangkung. Pantes toilet ijo mulu. Ayah. Ini pegang, ayah pegang. Mana makanannya dulu? Ini ayah. Enggak, saya mau duduk ini di sini. Lo yang jangan kayak gitu, Meng. Lo mau, bahaya deh. Itu yang mau aku sampaikan pada ayah. Kau gadisku yang burik. Coba lihat aku di sini. Lagi. Lo pikir dilenong. Dul. Ayah kepingin sampaikan. Trans TV. Milik kita. Sama. Saya juga bawa-bawaan udah kumplin. Sebentar. Janji mau ngawinin anak gue. Terus? Kenapa lo mau orang nyunatin? Ini calonnya. Calonnya. Emang kecil. Lame kan lupa. Lame aja lupa calonnya. Ini. Lame aja lupa. Aduh. Lo mau ngawin anaknya yang bapaknya? Anaknya roti, roti buaya. Roti ada buaya. Udah nungguin di mobil, ini di bawah. Ini lagi bawa bola mari. Jual tadi buat modal ini. Markisa. Roti buaya. Rotinya kenapa lu bawa buayanya ini? Ini, Meng. Rotinya dimakan buaya. Terus? Mau gak mau gue bawa buayanya buat tanggung jawab. Lu mau sana. Yang kagak-kagak aja sana. Pak, nak, Pak, maaf ya. Pak sini, Pak. Pak, Pak maaf, Pak. Bawa sini. Eh, mertua lu bawa sini. Mertua lu bawa sini. Sini, sini tau. Tau. Itu katanya, tadi suruh bawa. Pan bapak suruh bawa roti buaya. Iya. Kenapa buayanya? Gak tahu kan rotinya dimakan sama buaya. Jadi sekalian, bapaknya situ. Beta dijebak ini buat anak-anak ya. Aduh lah, ini lengket. Apa itu, Dul? Apa? Aduh, rumput nih. Ih, bau, Dul. Sayang kepala. Dari mana? Sayang kepala. Sayang kepala. Pilih pakai pasang. Iya. Dengan siapa, Ibu? Prayitno, Jakarta. Siapa, Bu? Prayitno, Budek, Bambu. Oh, Prayitno. Ih, gak dengar nih, Bu. Komen di kacang dulu. Salam dong, Mak Komeng. Ya, Bu. Bapak. Oh, Bapak. Bapak. Bapak punya ibu? Ya ada. Ya ada. Ada ya, Pak. Yang... Pak. Bapak di mana, ya. Pak? Saya nanya. Bapak di mana? Saya nanya, detektif yang nanya. Bapak di mana? Ini dong. Oh, sana. Jakarta. Jakarta di mana, Pak? Ngapain sih nanya-nanya, Gak? Bapak mau kirim salam? Ya, kirim salam ya. Buat teman saya. Siapa? Yang, oh, punya teman yang Pak? Namanya Opik, tukang ketoprak di Poncol. Apa? Apa? Apa?
sekarang udah kaya, Opik. Bilang Opik. Oh, Opik sekarang udah kaya. Jangan-jangan yang ngomong bumbunya. Oke, pertanyaan untuk Bapak yang punya teman tukang ketoprak. Lanjutkan pantun berikut ini. Sambal gurame disiram cuka, SKS rame. Ulangi-ulangi, Meng, kurang jelas. Ah, budak nih Bapak. Sambal gurame disiram cuka, SKS rame. Banyak yang suka. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Gimana? Jawaban dari Bapak tadi. Apa dia jawabannya? Duduk. Kita sebagai detektif. Astagfirullahaladzim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah. Teheran. Mekah. Kali ini bahasa lu pada orang. Ya, doa untuk ibu. Kan gua enggak tahu kan. Ini enggak menjadi pasir ya, nih kalau ada kucing. Jadi ternyata ini ini bohong-bohongan anak-anak kecil gini. Seharusnya kita tuh enggak boleh sayang namanya... kepala. Pilih pakai pasang. Dengan siapa, Bapak? Saya nanya. Dengan Om Ito Julianto. Om Ito. Ya. Di Bekasi nih. Di mana, Om? Di Bekasi. Om Ito di Ciracas. Rumpi. Om Ito. Rumpi dud. Gagal goyang dong, Mbak. Oke, Om Ito mau kirim salam. Nih, kirim salam buat teman saya yang lagi ulta nih. Si Komeng bisa aja lucu deh, si Komeng. Saya Adi Metal nih. Iya. Adi Metal, salam temennya. Oh, Adi Metal. Udin Portal, kakak. Iya, yang tahunnya yang jadul SPKI. Anak-anak tongkrongan gitu ya. Ngomong-ngomong masih metal gitu ya. Lanjutkan, lirikkan. Oke. Pak, Ya. Dengerin cucu Cahyati nyanyi ya. Bohong, Pak. Siap. Cucunya Nori. Oke, 1, 2, 3. Aduh, Buyu, mengapa lupa padaku selama engkau merata. Ya, apa pilihannya? Yang A, dirimu. B, jamu. Yang A. Ini apa ya? 1, 2, 3. Aduh, Buyu, mengapa lupa padaku? Hei, dirimu. Rp2 untuk Bapak dari Jen Perhubungan Darat. Terus kirim barang tiket sebanyak-banyak yang bersama 910. Karena hari ini akan dapat menang 1 paket umroh. Mau beli kerak telur. Bapak asli orang? Ya orang. Ngomongnya terlalu mendesak, Pak. Terlalu halus. Barangan aja kalau ngomong. Saya juaraan kerak telur dari kerak telur belum ada. Jadi kalau kerak telur belum ada. Kerak. Kalau kerak telur belum ada, dagang apa? Dagang telur. Oh, sudah sekarang, Bu. Beli? Saya lapar. Ya, saya bikinin. Segombreng berapa, Pak? Porsi.
Oh, seporsi. Porsi. Berapa, Pak? Bebas. Pak, itu bukan... Tanya mulu, emang lu anak gua apa? Pak, Bapak kok jualanan pagi-pagi kayak gini, Pak? Masih ada kerak telurnya, Bang. Bang. Nih, sini. Bang. Abangnya. Bang. Atut. Aduh, Bang, ya, bikinkan 100 telur. Telur. Aduh ya. Ini susah nih di sini belanjaannya. Masaknya. Sudah, Bang? Belum. Lama sekali. Oh iya, gerimis. Saatnya kita kuis. Sudah dibikin, Bang, 100? Sudah. Memang kelihatannya sedikit, padahal jumlah telurnya 100. Dari mana? Karena ini bukan telur ayam. Telur apa? Telur cicak.